Nah, kalau kita bicara kerangka tawakal, Bapak Ibu sekalian, maka yang paling penting yang kita pahami di awal, bahwa ini ada kaitan yang sangat erat sekali dengan pemahaman kita sebelumnya, yaitu qada wal qadar. Dan ini sejatinya, kalau berikhtiar untuk bertawakal, maka sebenarnya sebuah aktivitas yang dilakukan itu sebenarnya tidak dalam rangka bertawakal. Tidak dalam rangka menggapai apa yang Allah syariatkan. Kalau kita melihat bagaimana generasi pertama, generasi umat Islam yang benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalami lompatan peradaban yang sangat besar sekali yang belum pernah dimiliki oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Kita melihat bagaimana sebuah daerah di Jazirah Arab yang bernama Yasrib yang kemudian berubah menjadi Madinah, saat kemudian memposisikan tawakal pada tempat yang semestinya, maka tidak kurang dari 10 tahun kaum muslimin hari itu bisa menguasai Persia dan Romawi. Allahumma firlah, Allahumma firlah, ilahumun bersama-sama kami jarakum kasih muslim Allah, salat kami tidak musuh ya Allah, salat kami tidak seberapa ya Allah. Salah satu kisah yang luar biasa adalah kisah salah seorang sahabat yang kebetulan oleh Allah ditakdirkan tidak mempunyai penglihatan, yaitu Abdullah bin Ummu Maktum. Beliau ini adalah salah satu kerabat dari Nabi yang merupakan sepupu dari Ibunda Khadijah. Bahkan kisah beliau itu menjadi asbabun nuzul dua ayat, satu surat Abasah surat ke-80, yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 59. Ya. Dalam hal ini Nabi itu ditegur oleh Allah SWT supaya tidak mengajukan permintaan orang yang meminta penjelasan kepada Nabi SAW. Nah, betapa kagetnya Nabi ketika turun ayat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu harus care terhadap siapapun ya. Apalagi yang orang itu minta penjelasan terhadap agama kita ya, please. Iya, pengen keberapa? Lalu ini kesini, ya kan? Ini kesini, ini kebakar. Kami semangat berdoa, siap maju menuju sebuah
senyum senyum Pak. Nah. Baik, siap-siap kita akan kenalkan saja 84 yang operator menyiapkan sonya. Lari-lari kecil biar segar. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Senyum, senyum loh. Apa nih?